Marilah kita Thank you.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah nama Tuhan, Ia umat yang berhimpun di rumah Tuhan. Bacaan dari Yudit bab 8 ayat 21b hingga 23. Ingatlah bahwa para leluhur kita diuji. Apakah mereka benar-benar mengabdi Allahnya? Ingatlah bahwa bapa kita Abraham dicobai, dan bahwa ia menjadi sahabat Allah karena tahan uji dalam banyak kesesakan. Demikian pula Ishak, Yakub, Musa, dan semua orang yang berkenan kepada Allah telah terbukti setia dalam aneka ragam kesusahan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan
pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Tuhan, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan kita. Kristus mendengarkan dan menyelamatkan semua orang yang berharap kepada-Nya. Sebab itu marilah kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, kami berharap pada-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu sebab kerahiman-Mu tiada batasnya, dan amat besarlah cinta kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berharap pada-Mu. Setiap saat Engkau bekerja di dunia bersama dengan Bapa, maka perbaharuilah segala sesuatu dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berharap pada-Mu. Bukalah kiranya mata hati kami, supaya pada hari ini kami dapat mengimani karya-Mu yang luhur. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berharap pada-Mu. Engkau memanggil kami hari ini untuk mengabdi-Mu. Semoga kami dapat menyalurkan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berharap pada-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan bumi ini kepada manusia untuk dipelihara dan dikerjakan. Engkau juga menganugerahkan tanah kepada kami untuk didiami dan digarap. Maka kami mohon kepada-Mu, semoga kami pada hari ini bekerja dengan giat untuk memuliakan Engkau dan membantu sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Salam ya.